Cuba korang tengok video ni. Ada kasut yang melintas dan ada bunga. Yang mana satu yang lagi lama dalam skrip? Mana yang lagi lama berada di skrip? Bunga. Oh, nampak bunga lagi lama kan? Tapi sebenarnya, semua tadi tu, semua sama. Satu saat semuanya. Oh. Dah pelik kan? Kesan ni dipanggil sebagai oddball effect. Jadi rupa-rupanya setiap daripada kasut dan bunga tu, jumlah masa mereka di skrin adalah sama satu saat. Tapi rasanya kebanyakan daripada korang memang nampak bunga tu lah yang lagi lama daripada kasut kan? Sebab bunga yang melintas tu adalah satu pengalaman baru lepas korang dah tengok banyak kasut. Otak kita cipta persepsi masa dia sendiri yang dipanggil sebagai masa otak. Dan sebenarnya tak payah eksperimen fancy sangat pun, kita alami glitch masa ni setiap hari. Kan bila korang buat benda bosan, korang termenung, menganga, masa bergerak dengan sangat perlahan kan? Boring! Tapi bila korang buat benda best, contohnya macam tengok video aja, masa bergerak dengan sangat laju kan? Kemberang. Berang. Saya pun begitu juga. Sebab best, kita tak puas nak play tengok video-video seterusnya pula. Jadi selain daripada masa yang sebenar, masa jam, ada satu dimensi masa yang lain iaitu masa otak. Yang setiap daripada kita mengalami perkara yang unik berkaitannya. Jadi itulah sebab masa makin lama makin laju. Sebab waktu kita kecil, kita jumpa semua benda sebagai baru. Kita temui banyak benda-benda baru dalam kehidupan kita. Jadi otak kita bergerak dengan laju. Dia nak memproses semua benda-benda baru tersebut. Tapi bila kita dah makin lama makin tua, semua benda dah macam tak exciting, dah tak mengujakan bagi kita. Jadi otak kita tak bergerak dengan selaju waktu kita waktu kecil dulu. Maka bila tua, kita rasa masa makin cepat sebab otak kita macam tak bergerak sangat.